Iki Twitternya gaya apa lagi? Sogun. Sogun. Oh, sing gaya gitu. Sangat sekat ya? Murah. Murah meriah ya. Kali ini saya berada lagi di markasnya Angga Bok lor. Dan kali ini saya akan mereview serta cek sound perdana dari sound miniatur produknya Angga Bok. Yang produknya adalah boknya saja, untuk lainnya enggak lor. Untuk spesifikasi speaker, midnya pakai Fabulous 10 in sama Twitter Sound Queen. Subwoofernya menggunakan box planar single. Speakernya pakai 15 in, mereknya ACR Fabulous. Dan ini adalah ACR Fabulous tipe tertinggi, teman-teman. Untuk lebih jelasnya tipenya ini, masih ada label kertasnya. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Tipenya ini. Kita lihat lebih dekat bentuk daunannya. Seperti biasa, ini powernya milik Angga Bok buat cekson-cekson box baru. Dan spesifikasinya langsung ada di deskripsi. Oke, bose se instalasi. Sing gawe box iki. Dan yang paling horor adalah aksesorisnya. Ciri khas hanya pakai crossover rakitan. Tanpa mixer, tanpa equalizer. Los. Cek lor. Dilihat dari samping dulu bentuknya box. Iso pora lor. Iso lor. Iso. Beres ya. Tak ewangi dengan doa. Amin. Nanti kita dengarkan hasil cek sound perdananya lur. Seperti apa? Fabulous terbaru, tipe tertinggi. Karono pam bencana ning iblis runing kit tak kerasa lah. Hatnya konsio Yekwayo nukisan kinebin Kayo konsi pemakai kekasa Kula kenal prayu kami Hatnya pemakai Support by Luka Madu Channel.